Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Hari ni aku buat video ni malam ni. Okey, hari ni aku nak tunjuk benda simple je. Simple seumur lah aku ni. Nak buat perambut untuk macin kolang. Pakai pelapung. Boleh pakai lah. Udah hidup boleh, belanok boleh. Cacah, tengok aku buat guna ni. Layar geng. Okey geng. Ni bahan-bahan ni. Mula-mula kita kena ada ni lah. Perambut. Ni aku pakai 50 pound. Fluorocarbon, 100% fluorocarbon. Ikut lah nak pakai berapa pun. Tapi 50 ke atas lah biasa pakai. Lepas tu kita ada pelapung. Ni dia ada straw dia ni. Dia ada paik dia. Tapi cabut baru ni cabut. Oh ni boleh isi tu lah. Isi lapu. Kalau macam malam. Lepas tu pakai ni lah. Mata daichi. Aku pakai saya 18. Kalau tak silap aku boleh pakai kecil sikit rasa. Kalau tak salah. Lepas tu kita ada ni. Snack. Kita ada snack ini eh. Cili. Saya dah esok lah sebab situ. Tengok lah, saya ambil lah yang kuat sikit lah. Senang kira kuat sikit senang. Ok, mula-mula ni kita ambil kurang dia. Sekejap. Ambil sedepa ya geng. Sedepa ataupun lebih sikit. Sebab nak ikat. Untuk ikat lah tu lah. Kita lipat dua. Kita lipat dua ni lebihkan sikit. Lipat dua. Lebihkan sikit. Aku ambil dalam. Dalam sejekah. Lebih dalam sejekah. Patut dia kita lipat dua jadi gini. Satu sipur macam biasa ni. Satu, dua, tiga. Tiga dia. Tarik. Tarik kuat. Jadi gini. Jadi gini. Pusing gini. Gini. Pilih dua gini. Pilih dua ni buat T. Belik. Belik. Belik banyak sikit tak apa geng. Sebab baru dia dok bonok. T dia jadi sama. Okay, ni masuk lubang. Kita belik dia. T dia masuk. Jadi gini. Tarik slow.
buat kemah dia. Jadilah gini. Kata tadi ada panjang sebelah, pendek sebelah. Kita ukur balik . Jadi dia tak sapa dah sedepa. Satu ni, hok yang belah pendek tadi, dia panjang sebelah, pendek sebelah. Hok belah pendek tadi, belah pendek tadi tu bubuh cili biasa kan. Cili biasa, cili kecil lah bubuh. Sebab ni untuk kita bubuh pelapung, ikat macam biasa. Sebab ni boleh kata tak ada kedengar pun, bukan tempat ikat tarik lah. Sebab ni tempat isi pelapung je. Masuk lapung, tengok lubang ni. Nampak kan? Jadi gini. Lapung ke. Lepas tu ni tadi yang sasi yang panjang. Panjang sikit pada lapung ni. Lepas tu ni tadi yang kita buat T ni. Sini lah sakuk. Dekat leader kita gini lah sakup. Ada leader ataupun pakai blade tu ada cili tu. Ni sakup, tempat sakup dia. Lepas tu turun sini pelapung, turun belah ni. Sini ada segi tebu mata kain ni. Okey, kalau ni cara dia segi. Ni kena kuat sikit lah. Sebab ni ada kedegak sikit ni. Sebab ia akan tarik ikan ni. Bubuh cili besar sikit pada tadi. Tadi kan kecil. Ni bubuh besar sikit. Maknanya senang cerita, lebih kuat. Poundage dia lagi tinggi. Lepas tu belik macam biasa kau. Okay. Okay, potong jangan pendek sangat ni, takut lucu . Takut dia lucu, jangan potong itu sangat, pendek sangat. Jadi ukuran dia ni tak hapas depa, tak hapas depa. Sebab dia kita buat tak hapas depa, kita check panjang mana ujung jari. Lapung ni duduk ujung jari ni. Cara nak ukur dia. Ujung jari ni. Lebih kurang ambil banyak ni kan. Siapa panjang siku ni potong. Kalau saya mau tanya bapa aku tak akan pembaris, bapa tak akan tali ukur ke benda. Sebab aku buat ni untuk emergency.
Maknanya kita duduk kolam ataupun duduk laut, tapi ni bukan untuk laut lah. Kebanyakan tengok aku ukur pakai tangan. Sebab untuk benda kemudahan. Jadi bila mu sampai kolam, putuh, contoh putuh, mu jarang buat pembaris. Kalau aku rasa set mu jarang buat pembaris game macin. Memang tak bawa lah. Mu nak ukur banyak ni. Oh 3cm, 4cm, contoh. Oh ni sekaki, macam mana mu nak ukur. Jadi sebab tu aku ajar set mu, ajar pakai ukur pakai tangan, pakai benda yang mu ada. Pada mu ni benda yang mu ada, jekar ke, siku ke, tak kira lah. Maknanya boleh pakai lagi, bila menyiasi boleh pakai. Sebab tu aku ajar awak pakai ukur gitu. Aku ada baris, baris ada, malah malah pun tak, sebab aku nak ajar cara dia, cara emergency ni. Tak usah cerita tayang ada pembaris, cerita tayang tak ada pembaris. Lepas tu pakai pelapung ni, pakai pelapung ni pakai pelapung ni tetap kena pakai batu. Sebab banyakkannya kalau pakai pelapung ni orang pakai upang hidup. Jadi ni ikat macam biasa lah. Kat gini kan baru comel. Ikat simple gitu kan. Lepas tu jangan lupa batu ladung, jangan lupa masuk. Ukur air gini aku air gini je senang. Lepas tu kepik sikit kan batu ni. Allah. Jangan kepik kuat sangat, kau kena takut kena berambut. Okey. Ni. Macam biasa lah. Minit se 2. Thank you.
je. Ha, ni masuk sini kan? Nampak? Jadi gini. Ya, macam gitu. Ya bang. Jadi gini. Tujuan dia aku buat gini. Tujuan dia perambut aku buat gini. Aku tak ikat terus pasal kita tak tahu kedalaman kolam tu berapa dalam. Macam situ dalam berapa, sini dalam berapa. Jadi orang buat standard sedepa. Tapi aku suka buat gini pasal jadi kalau kita pergi kolam ni, okay, kita tukar cara main dia. Macam kita ulung, ikan tak makan. Ikan tak makan, jadi mungkin perambut kita silap. Perambut kita ni tak cukup dalam ke terlampau dalam, gitu lah. Biasanya tak cukup dalam. Jadi kita tukar sini je. Cabut snack ni, kita cabut perambut ni, kita tukar je. Jadi awak ni tak payah korset dah ni. Itu lah maksud aku lah. Senang. Jadi awak ni kita bagi tengah. Jadi kita bagi panjang sikit, pendek sikit. Pasal kita nak lepak lagi. Kita nak lepak. Tak payah lah kita nak lepak. Kalau tak jadi payah. Sebab panjang sangat kalau kita buat. Macam aku buat gini contoh. Aku buat gini lah. Gini. Boleh buat gini. Tapi panjang. Panjang sangat. Nak lepoh bawah dia tu seleret. Takut kena orang ke benda ke. Kalau gini mudah. Kita akak pun lepoh mudah. Tak jauh sangat lah. Tak ada lah panjang jela gitu. Okay. Gini lah geng yang aku tunjuk ni. Simple lah. Paling simple lah ni. Aku rasa ni simple dah ni. Tak tahu nak aku ada lagi paling simple. Ni cikmu boleh lah belajar. Belajar buat okay. Mudah. Okay baik geng. Selamat mencuba. Okey geng, tengok belakang dah. Gitu lah cara dia. Aku rasa segmen boleh buat tu. Boleh buat. Yelah sebab senang, barang pun tak banyak bakar. Barang persen je tu barang. Barang-barang buruh belakang bakar tu. Tapi ikan kolang ni biasa lah. Kadang-kadang awal bagi aku tak cewek mana lah. Tapi kadang-kadang dia tak mau makan. Memang seko buta tak boleh. Gitu lah. Dia buat tekoh-tekoh. Kena molek dia makan. Kena molek tak makan. Teknik. Teknik kalau ikut sama. Tapi tak payah nak makan dia makan. Tak payah nak makan. Tak boleh buat benda lah. Tuba je lah korang tu. Ya gini lah. Okay lah geng. Siapa yang ni tengok video aku, terima kasih banyak-banyak. Yang mana belum subscribe tu boleh subscribe lah. Boleh membantu aku lah. Jadi aku semangat lagi buat video-video lain. Nanti aku akan kongsi lah. Macam aku pergi marching ke, aku kongsi video aku pergi marching, video strike ataupun video tak strike pun aku kongsi lah. Kita tengok cara-cara. Aku pun baru buat lagi. Mana awak dok kena boleh lah komen-komen tegur ke benda ke boleh. Beri kan, jumpa lagi kan. Beri.